どうも皆さん、ベラキリチャンネルギターゲージアンマックス。kali ini kita akan test gaming dari Sub Aquos SHV 33 si munyil cabai rawit. Ini OS nya sudah saya update, cuma saya bingung update nya ke Oreo ya, ini masih mentok di Nugget. Dan ini RAM nya 3GB, internalnya cuma 16GB. Nah, yang saya bingung tuh cara update ke Oreo. Nah, kalau udah update ke Oreo itu space yang storage nya kedeteknya 16GB, sekarang kedeteknya cuma 8GB. Oke. Ya, tanpa basa-basi kita tes gaming. Ini saya pakai WiFi, saya nggak pakai data, dan baterainya tersisa 99% ya. Nah, 1%. Saya langsung aja tes game dari PUBG. Ini adalah game yang fenomenal. Kalau bisa main game ini seperti Mobile Legends dan lain-lain itu pasti lancar. Kalau ini ngelag udah, yang lain pasti ngelag dia. Cari Mobile Legends. Mobile Legends tuh spek kecil pun bisa kok. Kemarin Wiko saya RAM 1GB itu lancar main Wiko, cuma nggak bisa direcord karena OS nya masih KitKat ya. Kalau ini udah Nugget bisa direcord. Jadi nggak perlu beli HP SHV 34 yang harganya sekarang udah 1,5, yang ini aja udah cukup. Kemarin sempat drop harganya di 500, sekarang udah naik lagi. Nah, mengapa ini saya dapat 500? Mungkin kondisinya kurang jos, baterainya itu saya main sekali udah ngedrop, akhirnya 90% biasanya ngedrop ke 70% deh. Nah, dia gamenya. Untuk settingannya sini sudah HD ya, bukan HD banget sih, masih medium. Ini udah maksimal banget grafisnya. Saya pakai untuk prosesornya ini pakai Snapdragon 808 yang terkenal panas, tapi selama saya pakai main game tuh belum nemu panas banget lah ya. Sekedar main game ya memang panas, tapi nggak begitu panas, dan belum nemu frame drop sih sama main game itu, serta layarnya itu lumayan oke. Grafik ini di medium, supaya di hack, coba di hack ya. New play screen, oke. Sudah saya di hack, biasanya saya main di medium. Soalnya dihilangin aja nih. Settingannya grafik, oke. Saya lihat. Ini settingannya di HD lumayan lah. Cuma ini HP kecil banget ya. Dibandingin dengan set one saya, ini kecil setengah. Cuma kalau pakai main game enak. Enak lah.
Tuh, diambil duluan. Pertama kali main sih belum ketemu frame drop ya. Masih asik aja mainnya. Waduh, kosong. Nggak usah lihat. Ini settingan di udah high. Waduh. Gini-gini enak pakai mobil. Di balapan namanya, bukan main game. Kelihatannya ada orang sih. Nah, sejauh ini emang panasnya itu lumayan dan terasa di tangan, cuma ya ini tahap settingannya di SD, mungkin kalau settingannya di medium bisa lancar.
Ini sih bukan main game PUBG nih, ini balapan lah. Udah pakai sniper. Sekian dulu ya. Main gamenya emang gak asik banget. Coba tes aja sih main. Oke.